biasa itu. Ayo rame yo. Yo. Udah usah. Hei. Foto saya, foto kabeh. Foto saya. Foto saya. Dua. Oke. Oke. Langsung yang main. Saya bebas. Kok bebas? Ya bapak, jangan mangap. Lawan boleh legend saat lagi kita sama-sama akan menyaksikan pertandingan di laga akhir pekan Liga Kediri Cup dengan poin tos. Kita lihat tunjukkan suasana saat ini. Dan ya, kita lihat Bung Ivan masih telah menepanjang tanda berawal atau dimulainya pertandingan pada sore hari ini. Bung Ivan kini berada dikuasai oleh para pemain dari Bule Legend. Bung Ivan berada di sebelah kanan dengan kostum hijau-hijau dan Singa Sakti Mojokerto menggunakan kostum ungu berada di sebelah kiri layar Andre Anda dan Mirsa Satya Wirus TV dan juga Wirus Terang dilakukan oleh para pemain Bule Legend. Kita lihat bunyian apa yang terjadi, masih sendiri menghadapi tiga pemain, langsung saja sikat apa yang terjadi dan gol atau benar sekali Bung Ivan, gol 1-0. Nampaknya pemain dari Bule Legend mengubah kedudukan menjadi 1-0 Bung Ivan, di mana gerakan individual melawan tiga pemain. Masih kita dalam jangkaan menjaga gawang dari Bumipan, di mana gawang yang didapatkan oleh Alvan tadi gagal dimantau dengan baik. Ya, dengan 1-0 dan para pemain dari Singa Sakti Mojokerto ini lebih memberikan respon yang cukup signifikan dengan umpan-umpan lambung, umpan-umpan kesukaan. Kita lihat lewat dari sikat, langsung saja kembali lagi-lagi gagal, langsung kembali lagi-lagi, dan kita lihat Bumipan 1-2-3 peluang beruntun tadi Siman didapatkan oleh pemain dari Bule Legend, namun kembali masih belum bisa dimanfaatkan jadi gol. Ini kembali masih Cipto menguasai bola, Cipto ke kiri, nampaknya kita lihat masih langsung angkat bola, dateng tadi di sana, kita lihat lepas dari jebakan offside, kembali gagal bunyi pada tipe. Ini kembali masih ada muncak menguasai, kita lihat apa yang terjadi sekali, kita lihat tadi dengan Ateng tadi namun gagal direbut kembali Ateng. Apa yang terjadi Bumipan, sayang bola mati, sayang Bumipan, Bumipan kembali gagal umpan yang diberikan tadi oleh Pride kepada Alvan maksudnya, namun sayang kembali, sayang masih tetap ada cobaan penjaga gawang dari Bule Putra Legend. Ini kembali nampaknya pemain dari Bule Putra Legend melakukan serangan proto pendek saja. Kita lihat posisi dari seorang Jonet Koster, masih Jonet, Jonet, Jonet angkat bola, Jonet sikat gol. Kita lihat Bung Ivan kembali di mana seorang Ateng tadi berhasil menciptakan gol keduanya di pertandingan sore hari ini Bung Ivan, melalui asis yang diberikan oleh seorang Jona tadi dari sisi kanan, berhasil memberikan umpan tarik dan ini kembali Siswanto masing-masing berat 1-2 pemain dilewati oleh Siswanto. Ini baik sekali, kita lihat ada Mursad, masih Mursad angkat bola, kita lihat di sana kosong Bung Ivan, kembali dan kembali terbobol gawang dari penjaga gawang Irfan Bung Ivan. 3-0 lagi-lagi gol yang diciptakan oleh pemain dari Bule Putra Legend Bung Ivan. Pertandingan kita lihat masih bisa diambil nampaknya oleh pemain belakang dari Singa Sakti Legend dari Mojokerto, ini masih tinggal di direbut oleh Siswanto, masih Siswanto, kita Siswanto berduel dengan pemain dari Singa Sakti tadi, ada Kusen di sana. Kini kembali para pemain Bule Putra masih menguasai bola, dan nampaknya ada Islam masih kepada nampak
apa yang terjadi satu kegiatannya baik dari Khairul Anam tadi. Khairul sikat baik sekali dan gol 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 gol. Betul dari sang tuan rumah. Ya, bahkan sejauh ini Bunda Nung, para pemain dari Singa Sakti Mojokerto ini belum satu kali pun melepaskan satu kali syuting Bunda Nung. Berbanding dengan pemain dari Petra Legend ini sudah melepaskan total 9 syuting Bunda Nung dan 4 berhasil menjadi gol Bunda Nung. Ya, itu baik, saya melihat pergerakan dari seorang Jonet kosong di Jonet masih Jonet sikat kembali dan gol dan gol lagi dan gol Bung Ipan. Kita lihat pergerakan dari seorang Jonet, Bung Ipan berhasil melepaskan diri dari kawalan seorang pemain belakang dari Singa Sakti Legend Bung. Menjadikan amunisi percaya diri tersendiri di hadapan para supporter, menunjukkan penampilan terbaiknya belum terputih, sudah berhasil melepaskan 5 gol Bunda Nung. Benar sekali Bunga, kini kembali dan kembali, namun sayang masih tendangannya digantikan oleh seorang Rudi Bung Ipan. Pergantian tuh nyapu net wing kiri Bung Ipan. Ini kita lihat langsung apa yang terjadi, masih gagal Bung Ipan. Percoba lihat, masih pemain dari klub Putra Desiswanto bergerak dari sisi kiri, namun sayang bolanya tertinggal di belakang. Tadi kita lihat apa yang terjadi, isinya saja melakukan serangan kepada Prait maksudnya tadi, namun lebih dekat kepada seorang Mislan tadi. Mungkin kembali Singa Sakti melakukan serangan kembali, Mispasing lagi-lagi masih menjadi problem tersendiri di kubu Singa Sakti Legend Mojokerto ini Bunda. Duet Mislan dan juga Tito ini Bunda Nung itu saja buat ketutaman sampai sejauh ini dari Bule Putra Legend ini. Jauh dari kata keterangan kembali tadi satu syuting entar dia tadi dilepaskan kembali para pemain atau salah satu pemain dari Singa Sakti Legend Bung Ipan. Ya, sudah ada sedikit perubahan Bunda Nung karena Singa Sakti Legend berhasil melepaskan syuting demi syuting meskipun syutingnya masih lemah tadi. Dan ini dia Bung Ipan akhirnya pertandingan. Bung Ipan kita lihat ya. Tidak ingin buat kesalahan kembali untuk dan dia Bung Ipan pertandingan sudah dimulai antara Singa Sakti Mojokerto Legend melawan Persita Bogor Putri Legend. Bung Ipan ini bola dikuasai oleh para pemain dari Singa Sakti, masih para pemain dari Singa Sakti. Kita lihat Bung Ipan atau Sokip di sana tadi mencoba menguasai bola dan bola keluar barang ke dalam untuk Singa Sakti Legend. Nampaknya kita lihat Bung Ipan bola dikuasai oleh Yanto, masih Yanto langsung saja pada pemain nomor punggung 25 di sana ada Wahyu. Nampaknya kembali direbut oleh para pemain dari Persitika Legend. Kita lihat Bung Ipan pada pemain nomor punggung 16, kita lihat masih cukup tenang tadi mencoba menguasai bola tadi para pemain Singa Sakti, berlari sangat cepat. Kita lihat pergerakan dari sebelah kiri dari Persitika Legend, kita lihat angkat bola langsung, kita lihat apa yang terjadi, namun bola cukup jauh untuk dijangkau oleh pemain depan dari Persitika Legend. Bung Ipan mana di awal harus ada perubahan dan untuk minimal berani memegang bola dan juga umpan-umpan terobosan yang cukup manja Bunda Nung. Nah, kita lihat
masih pemain dari Persipura Bandung menguasai bola. Apa yang terjadi? Ada satu kontras tadi dilakukan oleh pemain dari Sinasakti Legend Mojokerto bunyikan kepada seorang kotak penalti bunda nih. Nah sekarang kita menemukan tentang nomor 27 langsung saja sikat kembalikan. Seperti yang saya bilang tadi, benar. Jaga tadi oleh seorang jaga gawang dari seorang Irfan tadi bunyi pan. Ya, satu shooting satu on target dan lewat situasi servis kali ini. Kita lihat kembali satu tandukan tubuh Garuda Pare tadi yang dilakukan oleh pemain dari Persetika, namun saya masih ada rebutan atau pengawasan yang dilakukan oleh pemain dari Sinasakti Mojokerto. Datang direbut oleh pemain nomor 27 ada Johan. Masih Johan kita menguasai bola kepada Yoyo. Apa yang terjadi? Langsung saja tadi kembali gagal di halo tadi pilih kembali Yuda masih menguasai bola. Masih Yuda angkat bola langsung saja. Kita lihat kembali gagal lagi-lagi dan gagal ditangkap lagi oleh Imran di Kabupaten All-Star ini Bunda Nung berhasil menekan para pemain dari Singapura Legend ini memainkan bola di tanahnya sendiri Bunda Nung. Saiful langsung saja kembali gagal menumpang lagi-lagi pertandingan di Persetika Kabupaten Legend ini sampai setengah lapangan Bung Ipan. Semuanya hampir semuanya berada di posisi setengah lapangan Bung Ipan. Ya, ini menandakan bahwasannya pemain dari Kabupaten Legend ini. Kita lihat ada bola rebound tadi Bung Ipan kembali namun gagal dimanfaatkan oleh oh ya tadi Bung Ipan kembali lagi-lagi Wisnu dalam proses masih menguasai bola pendek saja pada pemain nomor 12 di sana Andri. Kita lihat skill ditunjukkan oleh oh ya tadi kita lihat masih sendirian lepas dari kawalan offside dan langsung saja dengan cukup mudah tadi menciptakan gol keduanya tadi nampaknya Saiful Bungipan lagi-lagi Bungipan. Kita lihat pertahanan dari Sinasakti Mojokerto apa yang terjadi? Johan berlari sangat kencang. Johan berhasil melepaskan diri masih Johan. Sikat kembali gagal lagi Bung Ipan. Dan dari seorang Saiful Bung Ipan. Gimana pemain ini selalu ditujukan atau pemain yang selalu dituju oleh seorang Johan Bung Ipan. Seperti sudah ada chemistry ini kembali ada langsung saja tadi Prayet. Masih Masudi langsung saja ke kiri kita lihat Bungipan apa yang akan dilakukan ya para pemain ketika ini nampaknya menyerang kembali para pemain ketika kita lihat masih Oyo belakang kembali pada Saiful kembali kepada Masudi kembali ke belakang nampaknya para pemain ingin mencoba melakukan full position nampaknya di penggulan di atas ini kita lihat lepas dari keberakan offset nampaknya di situ ada Karim menguasai bola Karim yang sikat lagi-lagi dan gol Bung Ipan kita lihat oh ya Bung Ipan yang kini berhasil menciptakan gol merubah kedudukan menjadi 3-0. Ini Bung Ipan. Ya, sepakat banyak belum ketika pengalamannya membela klub. Saiful langsung saja ini dia. Harso Bung Ipan pemain yang baru saja masuk yang baru saya katakan berhasil menciptakan gol Bung Ipan di mana satu sentuhan pertama dari seorang Harso menciptakan gol keempat untuk Persetika Kediri. Ada nomor 19 di sana Bung Ipan kita lihat Wuling nah
sekali yoyok masih melewati satu dua pemain yoyok masih yoyok berlari sangat kencang yoyok kita lakukan masih yoyok kita lihat yoyok masih yoyok sikat lagi sikat dan lagi gagal bumi pas shooting yang dilakukan oleh umpan langsung ke arah pertahanan dari Singasakti nampaknya para pemain dari sikap ini ya melihat jaga gawang off position Bindanung berada peluang untuk melakukan shooting langsung mengarah ke gawang adalah opsi yang sangat menguntungkan Bindanung namun tadi shootingnya masih kurang keras Bindanung satu seudulan dan kembali satu penyelamatan dilakukan oleh Insiasa Mosebola langsung sikat kembali gol. Arso menciptakan gol yang kedua Bung Ivan di mana tendangannya tidak bisa ditangkap dengan baik. Memiliki logat bahasa yang sedikit berbeda dibandingkan Pulau Jawa. Kembali pemain nomor punggung 4 dari Jelani masih menguasai bola, Jelani masih menguasai bola dari Singasakti. Mojokerto Jainal Asi kepada Yoyo. Kembali lagi gagal Bung Ivan. Ya si kalah, sayang sekali. Hanya menendang angin tadi Bung Ivan. Lagi-lagi peluang tanpa seorang tua Bung Ivan didapatkan oleh pemain dari Singasakti Mojokerto. Ya apa sih koniku, mungkin itulah yang dikatakan oleh tadi Bunda Nung kepada fokus iku mau nyaduk bangun atau orang kita akan menyaksikan laga yang pastinya menarik dibanding dengan pertandingan sebelumnya dua kesebelasan sudah tahu bagaimana gaya bermain dari kedua kesebelasan ini Bunda Nung pertama jadi pertandingan ini dibanding kediri All Star Bung ya benar sekali Bung Ivan kita juga kontak maupun off target Bunda Nung ya. Pertandingan sudah dimulai Bung Ivan, kini bola dikuasai oleh para pemain dari Persebaya Kabupaten Kediri. Pastinya kita masih memandu di lapangan Desa Pulau Tanda Kabupaten Kediri Bung Ivan. Kini para pemain Persebaya ada serangan yang dilakukan tadi oleh para pemain Persebaya namun bisa dihalau atau dinetralisir oleh para pemain dari Pulau Putra Legend ini kembali ada pemain dari Pulau Putra. Masih pemain dari Pulau Putra menguasai bola Bung Ivan kita lihat di sana. Namun bisa direbut kembali pemain dari Persebaya kita lihat Bung Ivan masih tentu tadi menguasai bola namun direbut kembali pemain dari Pulau Putra ke belakang kembali. Pada orang Muslan tadi satu shooting yang masih lemah sahabat tadi di lepasan para pemain salah satu pemain dari Persebaya Bung Ivan satu shooting on target dan namun sayang sekali tepat di bawah pelukan jaga gawang dari tuan rumah dan juga kualitas shootingnya masih lemah sahabat kalau kata anda Bung Ivan ini kembali Pulau Putra masih menguasai bola kita lihat langsung saja tadi mana solekan memberikan bola ke belakang kemislan langsung saja Ivan kita lihat masih pemain dari Persebaya atau Pulau Putra Legend menguasai bola sampai karena dari Persebaya masih menguasai bola belakang kita lihat masih Terunto di sana kembali main Persebaya masih mencoba menyerang dari sisi kanan langsung angkat bola di sana langsung saja melakukan tandukan kubu Garuda Pare tadi namun masih gagal masih kita lihat di depan hanya Runto ada nomor 25 ada Kartoro bunyi kan kembali satu shooting Bung Ivan on target untuk ideal bagi seorang penjaga gawang kita lihat kembali satu peluang sikat kembali langsung saja terbang menangkap
bola tadi PDP ini dan terutama pemain Ubu 20 ini dan Saiful kerap kali melakukan passing-passing sampai ke zona defense dari Ulil Putra Legend atau pertama yang dikeluarkan dari wasit Budani. Langsung saja apa yang terjadi dan gol pungutan. Kita lihat benar yang Anda katakan tadi, di mana Saiful memiliki tendangan kaki kiri yang sangat baik, bunyi banter putih. Kita lihat tendangan dari seorang Saiful. Legend, kita lihat lepas dari jebakan Ustadz, langsung saja sikat. Apa yang terjadi Bung Ipan? Lagi-lagi gagal Bung Ipan, masih berada di unggul 1-0 atas tuan rumah Bule Putra Legend. Bung Ipan nampaknya ini masih apa yang terjadi, gagal. Kita lihat masih pemain dari Bule Putra, tiga lawan, kita lihat apa yang terjadi. Melakukan pergerakan di sebelah kanan dan nomor 24 Bung Ipan dari Bule Putra Legend langsung angkat bola, tidak menemui sasaran Bung Ipan, bolanya tidak. Kita lihat apakah bisa dimanfaatkan untuk menciptakan gol penyamak kedudukan Bung Ipan. Kembali masih gagal serangan kepada para pemain Bule Putra Legend. Ada Siswanto, masih Siswanto, ini pemain Bule Putra langsung saja sikat. Kembali lagi masih sama sahabat Bung Ipan, satu tendangan ke Bung Ipan, ada sedikit gesekan yang terjadi namun bisa dilerai kembali. Kita lihat pemain dari Bule Putra melakukan serangan lagi-lagi. Umpan yang salah, ini kan dilakukan pemain nomor 24 tadi, masih Muslan menguasai bola, dikejar oleh Saiful di sana. Kita lihat crossing yang dilakukan Saiful tadi, namun kini masih Siswanto menguasai bola. Siswanto, masih Siswanto, kita lihat langsung saja angkat bola di sana. Sikat! Ya, kuwi dadi gol niku. Gol, 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 gol. Puntungan kita lihat Soleh kan berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama Bung Ipan antara Pule Putra Legend melawan satu kosong tadi membuatnya itu terlena Bunda Nung karena lebih bermain-main di zona defense sendiri tidak memberikan kesan-kesan umpan yang berbahaya Bunda Nung dibandingkan di awal-awal babak pertama tadi Bunda Nung. Benar sekali Bung Ipan pun kembali main dari posisi ketika menguasai bola, ada Arif di sana, masih Arif. Arif langsung sikat, kembali lagi-lagi gagal Bung Ipan shooting jarak jauh yang dilawan. Ya benar sekali Bung Ipan, ini kita lihat langsung saja Soleh kan, kita lihat satu tendangan ini tetap pada unggulan yang sama atau seri, maka pertandingan akan dilanjutkan dengan tendangan adu penalti Bung Ipan. Ini kembali dan benar sekali Bung Ipan, waktu telah menunjukkan peluit panjangnya tanda berakhirnya perwadingan pada sore hari ini, di mana sepikap Legend dari kelasan kekiri melawan Pule. Ya, ya. Saya tak kurung. Kurung.
Awas, Pak. Jeng ambruk engko. Mantap.